Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan mereview game baru kita ya, yang baru aja rilis di Play Store, tapi rilisnya belum di Indonesia. Jadi ini masih versi luar negeri, yaitu game Dragon Ball Project Multi. Dan di game ini tuh kita cuma bisa nyoba di HP ya. Aku nyobanya di HP karena di emulator itu di blok entah kenapa. Mungkin karena belum final aplikasinya ya, karena memang masih open beta test ya. Masih open beta test. Dan di sini open beta testnya itu bisa berapa lama nih? Dari tanggal 20 Agustus sampai tanggal 3 September. Jadi 13 hari ya, 13 hari. Kita bisa nyobain game ini, bro. Dan ini gamenya keren parah ya, keren parah. Untuk karakternya itu baru ada berapa nih? Ada Goku, ada Vegeta, ada Krilin, Piccolo, terus ada Zamasu. Wih, udah masuk era Zamasu loh ya. Terus ada Son Gohan yang kecil, ada Trunks yang versi adult, yang dewasa, Android 18, Majin Buu yang baik ya, sama yang terakhir ada Cell Final Form. Kayaknya ini bukan yang Final Form deh. Ya, ini bentuk ketiganya tuh. Dan desain karakternya GG banget sih, buset. Wih, gila ya, hati parah. Oke, ini untuk karakter yang lain kayaknya dia itu animasinya masih agak telat ya. Tapi nggak apa-apa, masih GG gitu. Itu jurusnya cuy. Wih, ini gameplaynya ya, gameplay. Coba lihat Trunks. Goku isn't the only super saiyan. There's one more. Us. Woi, gila gagah banget sih. Just how strong are you? Apa beda ya sama Goku sama Vegeta ya, kalau dia itu animasinya lebih smooth ya. Oke, kita langsung aja main game MOBA-nya ya. Di sini gameplay itu MOBA. Kalian patut coba ya. Kalian bisa cari aja di Play Store, tapi kalian harus pakai VPN. Karena kalau kalian nggak pakai VPN, kita nggak bisa menemukan gamenya di daerah kita. Oke. Kita di sini gamenya itu 4 orang ya nih, 4 orang. Jadi ada defender, ada attacker, sama ada itu. Kalau nggak salah tadi role-nya ya, tadi ada 3 role-nya. Oh, di sini kita bisa support ya, pakai support. Sip. Berarti di sini kita menjadi damage dealer ya. Jadi damage dealer. Mungkin kameranya aku di sini nggak apa-apa ya, di kiri aja. Semoga masih kelihatan. Atau enggak kepala aku kecilin dikit ya. Nah. Oke. Wes, gila sih. Oh ya, di sini Gokunya belum berubah Super Saiyan ya. Jadi nanti dia itu bakal upgrade ke Super Saiyan. Harus main beberapa lama. Gitu loh. Wih, ah, tuh selnya aja masih formnya itu belum berubah cuy. Jadi nanti kita ngambil item atau apa gitu bisa berubah. Mainnya gini ya, dual lane ya, atas sama bawah. Oh, ini farmingnya, loh ini cuy. Nah, ini ada skillnya masih kelok karena kita harus level up. Harus level up dulu, nanti kita bisa buka skill. Nah, buka skill nih. Bam. Itu skillnya Goku ya, kita belum bisa kamehameha gitu. Bener-bener kayak MOBA ya, jadi setiap kita level up kita dapat skill juga cuy. Nah, itu virus itu towernya ya. Oke, kita udah bisa Kaioken bro. Oh, ini musuhnya di Goku nih. Kaioken. Wih, ada tuh tuh. Siapa tuh? Dewa-dewa itu cuy. Sialan, susah banget sih. Ike. Yes, kita menang lawan satu Goku. Jalan Bu. Oh, towernya dia itu gini, iblis caba itu cuy. Dewa caba. Animasinya, ada animasi ngekillnya cuy. Wah, gila ya. Gila bro, kita ngekill aja dikasih animasi cuy. Keren banget nih game yuk. Oke, udah bisa kamehameha. Oke. Kita farming dulu ya, chill bro. Jangan barbar banget sih. Udah rapat tinggal sedikit.
Kita level up dulu ya. Kita masih level berapa nih? Level 4 sih. Kelihatan ya levelnya kecil banget loh ya. Jadi kayaknya game ini didesain untuk kamera yang kecil seperti ini. Oke, level berapa? Masih level 4. Oke, kita coba lawan iblis ini ya. Aduh, kok nggak bisa? Lah. Kamu akan diserang jika kamu memasuki area sendirian. Kamu harus bersama Jen. Oh, nggak bisa masuk sendiri. Oh, alah. Ini aku masih agak bingung sih. Gimana cara kita nyerang towernya? Kok di game MOBA kan kita butuh minion. Oh, di game ini gimana sih? Oke, ini dia bisa ulti ya. Kita udah level 5. Ulti. Gila keren yuk. Bola spirit bomb-nya bisa ngeluarin gini, cuy. Apa weh? Oh, iya. Gimana cara kita ngancurin towernya? Aku masih bingung, cuy. Eh, ngapain tuh iblis dulu? Oh, dia pulang isi darah. Oh. Oke, sini gelut. Kami. Ha. Oke, ngekill Bu. Ayo dong kita ngekill dia lagi biar ada animasinya. Animasi lagi, cuy. Oh, animasi tendang doang. Soalnya kita ngekillnya cuma nendang ya. Lu apa tuh ada Android 18? Android berapa, cuy? Oh, gitu cuy cara nyerangnya, cuy. Oh iya, siap-siap. Aduh, didorong sama Bu. Gila, bunyinya ini bisa CC ya. Gitu dia nyerangin. Oke, nice try. Oke, kita tendang lagi. Coba kita ngekillnya Kamehameha. Oh, udah bisa super saya tuh. Kalian lihat ya di tengah ya, super saya. Oke, udah super saya cuy. Kita level berapa nih? Level 7 ya. Kamehamehanya gede nih cuy, lihat nih. Warnanya biru cuy. Masalah. Aduh, kok nyerangnya ke sana cuy, repaim bro. Aduh. Gimana nih caranya kita nyerang cuy? Waduh. Oh, dia nyerang kita bro. Aduh, bunyinya ini ganggu banget cuy asli. Oke, biru sudah kuat lagi. Mau kemana kamu, Bu? Udah kita kill, coba pakai Kamehameha ya. Asem, dia kabur cuy. Oke, ini ya. Kita bisa nyerang. Nice. Yo, serang si capa ya. Oh, kita harus nunggu Geno biar kita bisa nyerang tower gitu cuy. Nah, oh iya gitu mainnya bro, harus nunggu Geno. Oke, Geno bahkan bantu kita nyerang nih Geno. Nah, ini dewa siapa lagi nih. Oh gitu, kita nyerang towernya itu nggak bisa barbar sendiri, nunggu Geno ribet juga ya. Wah, udah ngamuk dia cuy, balik. Kalau dia udah ngamuk kita harus balik ya. Asam mau mati cuy. Kabur. Isi darah dulu cuy. Kalau nggak salah isi darah di sini ya. Oh, isi darah ya. Ya kita harus balik ke tower untuk mengisi darah. Dia ini kayak base gitu cuy. Itu dia mainnya. Wah, siapa tuh spirit bomb? Ultinya cukup lama ya. Tangga. Asem kagak kena cuy, sial parah cuy. Mantap. Wih, kalau pakai Vegeta kemana ya? Keren cuy. Gimana ya cara mancing Geno ya? Sampai hancur bangunannya. Di tengah sini ada apa cuy? Wih, apa nih cuy? Kita kesini cuy. Oh, kita bisa mukulin dia cuy. Oh, apa nih? Dia berubah cuy jadi yang cewek gendut itu cuy. Sakit banget loh. Apaan tuh cuy? Kabur dulu. Oh, thank you di heal sama Bu. Kita harus ngekill rame-rame nih cuy. Bentar.
Rebine di tim kita. Apa nih fungsinya Rebine nih, cuy? Apa fungsinya Rebine? Tadi kita capture Rebine sih. Apakah Rebine bisa buat nyerang? Bentar, ke tengah dulu kita lihat ada di tengah apa nih. Tengah ada apa nih, cuy? Nggak bisa ya? Nggak bisa, cuy. Lah, match-nya udah mau kelar lah. Keluar Giant Ape. Oke, Giant Ape ini fungsinya apa? Kita belum tahu. Match-nya masih 7 menit lagi loh. Oh, di bawah dia, bro. Kita bisa nggak sih ke bawah? Oh, bisa. Waduh, siap jadi buat sih. Oh, let's go. Kita lawan Giant Ape, bro. Lorka. Dadah. Awas, asem. Sakit banget, cuy. Giant Ape-nya, cuy. Buset. Kamehame. Yah, darahnya ada 3, cuy. Buset, dah. Oke, kita dapat Giant Ape. Apa nih Giant Ape fungsinya? Itu supportku buat apa, cuy? Oh, nge-heal. Dadah. Gila, Giant Ape itu nge-buff darah kita. Lihat darah kita ada kuning-kuningnya ya, banyak banget, cuy. Banyak banget, cuy. Kita bisa langsung nyerang kah? Papa mati kamu ya, Frieza ya. Let's go. Wih, gila sih, kita bisa langsung nerobos tower ya. Kalau kita udah punya itu Spirit Bomb. Mantap sekali, bro. Gila, kita ratain musuhnya, cuy. Let's go. Cukup lama ya match-nya ya. Bam, serangan gabungan sama Picon lo. Kami. Mantap sekali, bro. Menangkah kita nih. Ini tower terakhir musuh lo ya. Ambil Dragon Ball-nya. Oh gitu mainnya, cuy. Gila, keren banget, cuy, game-nya, cuy. Ini GG banget, cuy, sumpah. I am PP, bro. Super Saiyan Goku, bro. Soalnya aku tadi nge-capture banyak ya, mulai dari yang tadi cewek yang dansa itu, sama kita ngambil Giant Monkey ya. This player, bro, kasih lope dulu. Okay, go to reward. Wow. Keren ya, ini game MOBA yang paling kita pasti tunggu ya. Ini GG banget sih, asli parah. Aku pengen nyoba Goku, Vegeta. Nanti kita coba ya satu-satu ya. Kita coba satu-satu mungkin di next konten. Jadi setiap satu konten kita nyobain satu char. Wah, ini seru banget. Oke, ada apa nih? Oh, ini dia, kita beli hero-nya ya. Mungkin kalau misalnya beli, kalau misalnya bisa beli ya, kita butuh 6.000 nya hero coin. Kita beli Trunks aja, cuy. Asli, seru. Nih, patut kita review terus, cuy. Sampai dapat semua carnya ada berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semoga sih dapat sih. Betul nih. Ini kayaknya tadi bisa upgrade ya. Ini bisa upgrade, bro. Oh, ini benar ya, bisa upgrade nih. Bisa upgrade. Karena klaimnya gimana, cuy? Gak bisa ngeklaim lu, aneh banget sih. Aku masih perlu belajar lagi ya. Soalnya aku tadi guide-nya cuman bentar doang, nggak langsung diajarin harus begini harus begitu, nggak diajarin, cuy. My ideal world. Nggak diajarin, cuy. Kocak emang gamenya, tutornya kayak kurang lengkap sih. Mungkin besok bisa ditutorin lagi ya. Nggak bisa diklik, cuy. Ini kayaknya hari kedua dengan klaimnya, karena aku login hari ke satu nih udah hilang. Ini hari kedua, cuy. Untuk upgrade nya itu nggak tahu dari mana. Ada kostum, bro. Ada kostumnya, cuy. Buset dah, bro. Ini gimana kostumnya, cuy? Vegeta. Wow. Wih, bro, ada kostumnya, ada ball effect juga, ada skin. Berarti ada efek-efek itu, efek-efek skin juga ada, cuy. Ini efek animasi finisher attack. Oh, pantas aja tadi kita kamehameha nggak dapet ya.
Aku masih bingung update-nya ya, update di Genshin. Dia tuh bisa upgrade karakter cuy. Aku enggak tahu ini nih yang start upgrade ini cuy bisa upgrade. Mana cara upgrade? Ya udah, jadi kita spill gameplay sedikit dulu. Nanti next kita lanjut lagi ya sambil update karakter sama beli karakter lain. Right? Jadi gitu aja. Asik banget. So, thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan makasih juga yang sudah berkomentar. Kalian yang mau download tinggal langsung aja ke Play Store, jangan lupa pakai VPN dari Amerika atau Kanada ya. Jadi download aja pakai VPN, mainnya nggak usah pakai VPN. Oke, sampai jumpa. Bye bye.